Tapi kau nak gunting rambut tu nak pakai duit apa? Letak. So tadi ni apa yang ni dapat daripada apa perbualan abah dengan Pakcik Karudin tu? Apa Ani dapat? Apa yang ni nampak? Sebulan. Ah okey, lagi? Bentak penek apa kau tak tahu. Ah. Apa yang ni nampak? Maksudnya dari perbualan tu apa yang ni nampak? Apa tu? Rupanya abang ni Pakcik Karudin tu punya anak dia pun ada kat sarjana. Anik je tak cam. Tak, anik kenal. Jangan pernah tahu nama tu tapi tak ingat muka. Oh. Macam mana boleh tak ingat muka satu-satu asrama? Dia ke senior. Oh, senior. Dalam oh, ya. Bukan, yelah tapi bukan dia tu anik selalu tengok kalau main bola petang-petang tu takkan tak campur sekali. Oh. Ada? Tak. Oh, iya ke? Siapa dia tak main sangat kan? Dia tak main sangat? Tak, maksudnya dia tak main sangat. Dia main best player. Macam best sendiri je lah. Oh. Kalau kamu yang besar dia. Haa. Kalau kamu besar dia macam tahun. Haa, iyalah. Haa. Kalau kita main senior ni mana main senior atas pun. Haa. Senior yang atas 3 tahun 4 tahun yang atas ni. Ah okey. Tak main yang best atas. Okey. Tanya sangat. Ah okey. Okey ni sampai betul ni kena tolong abah. Cucuk duit dah. Cucuk duit dah. Bukan nak isi minyak apa semua kerang kan. Nak balik. Pasal besok apa ada tu ha. Ada program Datuk Kazim tu. Pada pagi abah dah nak kena ada dekat sana. Datuk Kazim bila saya datang sini? Dekat tempat dia kat Ipoh. Datuk Kazim? Haa. Alah pernah jumpa P.U. Azman? Haa. Kat mana tu? Kat CBT. Oh. Dia datang. Oh iya ke? Okey. Datang ceramah lah. Okey. Apa di situ? Masa kat sarjana? Dari sekolah rendah lagi. Lah. Dia macam tahu longgar ke apa kan. Kalau macam jengkit je tak ada lama sangat. Dia tak ada kasar. Tidak nanti dia beliau. Oh lah. Jadi kejang. Apa kalau pemain bola tu kaki dia kejang? Kaki belakang dia lah. Ha. Dia ada satu spray sejuk kan? Memang ada. Mana tahu kalau ni alat mana tahu nanti apa boleh rekomen dekat Pakcik Karudin ambil alat mainan main Kuala Kangsar FC. Apa dah tanam pula? Muhammad Aklan Rozik. Dia tengok berdesup lagi. Badan dah tinggi macam Anik lah lebih kurang. Tak boleh dah gemuk. Alah gemuk. Gemuk ke macam ni? Gemuk ah. Mana ada gemuk? Suhashi kan dari pemain tenis. Suhashi aku dia tak pernah Ingat apa ni apa cakap dengan mak cari balik Mr. Puru. Mr. Puru mana? Mr. Puru yang jurati tenis tu. Main tenis berapa minggu? Tak pernah main dengan dia kan. Dah macam train dengan apa kena kalau ni tokpa pun boleh ajar tapi kalau dengan tokpa kau orang kena sabarlah. Dia bukan macam seburu ada marah tak? Tak marah kan. Ha kalau dengan tokpa yalah tu biasa tu. Kalau tokpa dia kena sabar. Tapi kalau berikut rentak dia jadi pemain yang bagus. Apa main pun. Syafiq tu ada handicap main golf.
Tapi dia tak serius ke? Dia tak serius. Ha, sekarang ni adik dia tu ikut apa coci tu pula. Tu yang abang sebut tu dulu kata kalau alat ni untuk apa kamu dapat alat ni training bersikal, ha tu dia. Tapi kena sabarlah. Itu je. Tompa angin lain macam. Tapi kalau sabar, kalau boleh ikut rentak dia, ha, memang dia bagi. Sebab Tompa lah yang bawa pelumba bersikal Malaysia pergi Olimpik. Ada gambar. Gambar apa? Gambar kat sana. Ada lah. Tahun bila? 1992 Olimpik Barcelona. Olimpik Barcelona kat luar negara? Ha? Bukanlah, sebagai jurulatih membawa pelumba basikal Malaysia pergi Olimpik. Macam tu lah, macam Azizul Hasni sekarang. Kan Azizul Hasni kan terbaik pelumba terbaik dunia kan. Sama lah tu. Dengan Tompa kena sabar tu, pasal mulut dia punya sound direct aku tak tahan dengar. Kalau asyik dah tutup menangis kejap je. Kelai mata dia dah tak menangis je ke, dia diam. Yelah dia betul menangis ya. Tahu rupanya aircon sampai terbuka dia lah. Ha? Aircon? Aircon mana? Mak letak kat peti mak. Aircon? Ha. Bukan aircon yang dekat dinding tu. Aircon beli. Ha? Aircon dia yang dekat dinding dia ada keypad. Ha? Yang tersangkut kat dinding tu dia punya box kat luar. Oh, okey. Apa tu? Apa tu? Oh, tu bukan beli mak je? Hmm. Beli dengan korang tak ada lah. Tak, ada ni suka pakai keypad. Keypad tu ada kipai pun sejuk. Rumah kampung pun tak baik. Rumah hijau tak payah tau aircon sebenarnya. Tak payah. Tapi dah semakin panas tau. Eh? Tapi kalau ada ok. Sebab matahari bukan je. Ada hujung. Ya. Cik. Supaya habis-habis dengan menyekat. Kau menangis pula kau. Dia tadi yang dekat kedai mamak eh. Dia nak pukul alih ni. Ya, dia marah. Haa, tinggal lagi tu. Bas abang naik balik kerja. Hapsun. Haa, ni bas lah yang akhir ni. Pukul 6:30 ni. Last sekali bas. Yelan, bas ni pekerja dia sama. Tak, bukan. Still lagi. Dia dekat yang bas baru kan. Dah kampar session bas baru tu. Still kongsi dengan daerah sana kan. Semua. Apalah entah bila nak bangun tu. Tak sampai-sampai daerah transis tu. Apa dah kecil. Dia nak buat kat mana? Tak ada daerah transis yang bas besar. Tak ada, tak ada. Kelintan sampai situ tau. Bas yang macam transis yang macam kita setakat ibu. Tengok. Yang pergi Medan King. Daerah transis biasa. Baloncat kan. Baloncat. Tak sampai tapak. Sampai kampar. Bas tapak. Yang bas besar. Yang bas express sampai. Sampai tapak. Ya, abang naik bas daripada Seremban. Daripada Ipoh tu turun kampar ni. Yalah tak tu. Abang naik apa? Bas express ke transit? Tak ada transit. Lepas tu abang kena kejar bas yang ni. Dah tak cakap. Sebab kalau kena terlepas abang ni. Habis. Jenuh nak ambil taksi. Memang tak. Betul lah. Bas express dia sampai. Ha. Bas yang transit yang betul sih tak sampai. Betul lah. Yang berwarna biru. Betul lah. Bas express yang besar yang bawa 4 betul lah. Tiket sekali tiket. Ha. 4 ringgit. Yang kita jauh. Express awak ni. Sampai nak apa. Yang bas macam saya transit. Sesuai dah pakai bahagian tu dah mana sangat. Dia
tak sempat, tak sempat nak basuh kereta. Sempat ke nak basuh kereta? Kat abah. Sempat aku. Oh, okey okey okey. Ini kita rambut kan lemur tu tutup pukul 8. Tak sempat dah. Balik nanti lah. Tak, boleh balik apa boleh sekat ya. Tak apa, tak, tak sempat gini besok boleh. Epoch. Tu lah orang pusing ni, abang tak tahulah apa boleh boleh. Sebab kalau abang nak ni pun semayang terawih pun orang ni, kalau nak suruh nak pergi suruh kampung pun abang bukan je boleh buat apa-apa pun ya. Macam ni ha. Tadi ada game padang ni. Bola. Ali ni tengah main game tu, tengah main tu kali tengah dah habis kot. Ataupun tengah tak tahulah. Tapi malam ada ada game tak? Ada ni just dia picik eh. Oh. Nanti pemain dia gemuk-gemuk. Tempat nak turun tak ada. Ada tu kat belah sana dulu. Dah sikit je tempat kecil. Dah stadium daerah. So macam nak tengok susah. Macam nak tengok. Ya. Stadium stadium tapah besar lagi daripada ni. Stadium tapah nak. Tapah dia ada apa? Tempat duduk tu kan? Besar. Macam saja nak dia. Letaklah nak ni. Tonton tapi 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 sarjana tu ada dua padang kan? Itulah tapi padang apa ni? Ha, sekarang hari tu teman itu lah dia nak buka dah. Ha. Balapan main. Aha. Olahraga. Olahraga dekat belah sana. Aha. Ha. Padang baru. Ya, padang yang belah sana lah kan. Ha, yang tinggi yang. Ha, stadium ke, untuk bola lah kan. Belah yang belah sini. Belah sini. Ha ha. That's why I bet the belah sana. Kali padang dia rata. Eh? Oh. Ya ke? Nak tengok tengok apa tengok rumput elok ah. Eh, rumput itu lari-lari pun jadi jatuh. Ya ke? Haa, ni pula main latar haji ni pun nak jatuh sebab bung. Oh, ya Allah ni. Bahaya tu? Haa, ya Allah. Ya, ya. Lain balapan ni. Ha? Lain balapan yang simen tu. Haa, lain balapan yang lain putih. Macam es krim mati. Yang pakai minyak lah. Haa, yang pakai minyak. Lain ramah lu kumpul. Mula selalu kan dekat pada dekat kan. Jalan pun nak bawa kan. Dia orang nak tukar. Tak buat kasi tuah. Buat tak lana. Time tu kau suka tahu kena. Kau nak buat dekat belakang ni. Kau kan macam tempat jalan kan. Tak ada. Time tu kita orang suka tahu nak belakang ni. Kau sana dulu. Kau buat sebab ni simen tu. Nik, Nik. Sebelum balik. Kan. Kau bagi duit. Bagi duit ni. Kau belikan mak. Beon tom yam. Boleh kan? Kedai ya, Toyman Abemi tu pun boleh. Abemi tu dah lama. Ha? Tahu tak eh? Dah 3, 2 hari ke 3 hari tak buka. Baik. Okay. Tapi kalau nak beli tu kedai mana? Oh yang oh. Tapi kedai yang tepi apa tu abang tengok buka malam tadi? Pergi je lah kedai Misai depan sekolah. Misai? Ya, kedai mahal lah. Kalau tak nak bagi tepi. Oh jauh. Ha, tak apalah kita pergi ikut tengok dulu. Nampak cuma nak ni je nak apa kau tuan kan. Ha tu je. Sini murah. Dekat Kampar tadi pun murah apa kan. Banyak kau tepi Kampar tadi yang yang dekat Pasaraya apa? Ha, Pasaraya Ku tu. Apa buat kat sana dulu ada sekali dengan kepala RM20 je. Baik. Murah ni kata. Kalau Ipoh RM20. Aduh eh. Sebab ada duit okey lah. Tak ada duit pening lah. Hmm.
Kalau kerja tak ada lah. Kerja macam biasa lah. Dah 20 mana ada cuti? Tahun ni? Dia dah ganti lah dengan 50 lah. Oh. Tahun ni je kot. Tahun depan tu okey lah kot. Kau balik, schedule balik. Pening kan? Kilang kat sini? Kat sini. Baik. Katanya dapat apa? Dapat. Oh, kilang apa tu? Kilang dekat dekat tempat kayu ATM apa? UITM apa? Tapi tak tahu lah. Apa dia? Dia akan bekerja. Oh. Chemical engineering kan? Mechanical. Oh, ini bahagian. Ada lukisan pelan kan? Ha, ada. Saya tu belajar lukisan pelan. Apa? Guna software ataupun tangan kan? So, itu ni secara am. Semua kan? Semua base, macam base-basic semua. Ini okay. Material sign ni dah kemis pula. Jadi tu tengok ni. Belajar kemis tu. Haa. Buka ke deh? Ala potong buku 6:30 kan? 7:30 baru habis. Tak payah. Tak ya? Rambat. Kalau tahu dia baik pergi yang tadi kan yang kawan pool. Tapi tak apa tengah apa tak payah. Tak apa tak ada masalah. Tambah okey je. Jom. Tommy yang tak. Tak apa tak ada masalah kalau nak kudis situ. Nak tak mati je. Tapi kalau beli Tommy yang beli Tommy yang tu dulu sementara nak tunggu dia. Boleh. Hari tu yang lain nak potong rambut nak pergi tengah geger kan. Dia pukul 5:30. Balik 6:30. Yang tengah sumpah ni pula tak boleh. Ada 2 orang. Lepas tu yang potong jam orang lah. Jadi? Dia baik pergi gambar dia kan yang dekat pasar aku. Tak cakap
tom yum dulu ni. Lepas tu kan tengok sekali apa kata orang biriki sekali kan. Kalau tak ada juga, ah, tak payah. Tapi tak boleh lawan lah. Mama maju
servis laju mama. Depan lagi apa? Telur mata, telur mata. Tapi tak ada telur. Macam mana tu Lan? Buat itu dan ikut rahsia. Tak ada telur. Yeay. Asyik. Ha. Asyik. Bang ajak berdua dia. Korang? Tak nak. Alin nak ambil? Asyik cakap nak bihun tom yam bungkus. Eh, bihun tom yam. Ni sudah ada motor baru. Motor tu? Ha? Motor Scrambler? Ha, ada. Ada. Tengok pada tempat. Kalau kampung pun memang motor macam tu elok. Kalau dia bandar besar tak sesuai. Motor lain pula. Macam mana ni, Anik? Anik? Nak tengok, nak tengok kedai gunting ke tak? Tak. Tak ya? Ha, okey lah. Abang pergi singgah kat kampar lah. Jadi kalau tahu tadi, baik pergi kat Pasar Raya Ku tadi. Ataupun lebih sana. Ha, nak pergi Pasar Raya Ku. Nak pergi Pasar Raya Ku.